Tadi Pak Tejo, Pak Charles, dan seluruh staf dan manajemen ABI. Saat pertama kali saya mencapai reward ABI, kemudian jika saya nggak tahu tahu dari mana teman-teman kok sudah pada telepon saya, email, SMS mengucapkan ucapan makasih, mengucapkan selamat atas menurut mereka saya sudah mencapai sukses yang mereka harapkan. Tapi bagi saya ukuran sukses saya bukan itu, teman-teman. Ukuran sukses saya itu bukan karena saya mencapai beberapa reward mobil maupun Mercy, bukan. Tapi seberapa banyak teman-teman yang bisa saya bantu untuk mencapai sukses. Itulah ukuran sukses bagi saya. Jadi bukan Mercy. Mercy ini hanya sebagai seperti tadi Pak yang sampaikan, itu adalah akibat. Akibat. Jadi teman-teman terus saja forward, go forward, go forward. Tidak perlu toleh kanan kiri. Pasti hanya masalah waktu akan bisa mencapai apa yang sudah dicapai oleh teman-teman yang lain juga. Jadi Anda semua sudah tidak perlu ragu lagi tentang sekitar ini. Manajemennya sudah luar biasa sekali, mempunyai sistem value yang tidak terdapat di perusahaan yang lain. Saya tahu persis bagaimana sebuah perusahaan dijalankan, karena saya juga mungkin tadi akhirnya terbuka juga saya sebagai apa sebelumnya. Jadi saya sudah banyak memiliki klien-klien perusahaan-perusahaan besar di Jakarta maupun luar negeri. Saya memiliki tahu sama tahu persis bagaimana sebuah perusahaan itu dijalankan, karena saya juga salah satu dari sis owner dari perusahaan-perusahaan itu. Tapi pada prinsipnya adalah saya baru melihat sistem value yang diterapkan oleh PT ABI, Pak Tejo dan Pak Charles itu betul-betul apa yang mereka katakan itu mereka jalankan. Dan ini sangat penting bagi kita jika ingin menjalankan sebuah bisnis. Ya, jadi manajemen harus benar. Kita harus lihat dulu, harus benar, baik, dan satu visi. Kalau sistem value Anda